Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat, sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayol ikhwan wal akhwat, kita sudah belajar tentang fi'il sulasi mujarrad dan fi'il sulasi mazid. Fi'il sulasi artinya adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf, dan mujarrad artinya 3 huruf itu semuanya adalah asli. Sedangkan fi'il sulasi mazid artinya adalah fi'il yang 3 huruf tetapi sudah terkenai imbuhan atau tambahan atau ziyadah. Dan kita tahu fi'il sulasi mazid, bentuk mazid ada 8 macam. Yang tambahan 1 huruf ada 3 macam, tambahan 2 huruf ada 4 macam, dan tambahan 3 huruf ada 1 macam. Nah, sekarang kita akan coba tebak-tebakan. Saya akan sebutkan 2 buah kata, 2 buah fi'il. Silakan teman-teman sebutkan apa bentuk mujarrad dari kedua kata itu, lalu apa tambahan dari kedua fi'il tersebut, yakni kata intadhara dan intabaha. Silakan simak. Intadhara, alif nun, ta, zo, dan ro, ada 5 huruf. Intabaha, alif nun, ta, ba, dan ha. Intadhara, intabaha, keduanya terdiri dari 5 huruf. Dan kita tahu yang namanya fi'il sulasi mujarrad pasti cuma 3 huruf, sedangkan intadhara dan intabaha terdiri dari 5 huruf. Tentu 2 dari 5 huruf tersebut adalah ziyadah atau tambahan atau imbuhan. Silakan teman-teman cari, silakan gali, silakan periksa apa mujarrad dari kata intadhara, apa mujarrad dari kata intabaha, dan apa tambahan untuk keduanya, apa ziyadah untuk keduanya. Silakan tebak pola yang keberapa ziyadah untuk kata intadhara dan intabaha. Selamat mencari dan menggali. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.